Allahumma lakasundu. Wong lanang sih ngarane dewan. Allahumma. Kita sone sih marane gede kita. Allahumma lakasundu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba az-zuma'u wa tallatil 'uruqu wa safada al-ajru insyaallah. Kariwa watun. Ya Allah. Karena aku berpuasa ini, Bo. Atas izinmu dan kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Nah sih bener ini mandek. Wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita tambah diskan dia kurang nanti ya. Birahmatika ya arhamar rahimin, aku tiru TV. Jadi jadi sebelumnya populer nanti malah birahmatika ya arhamar rahimin, cuma dhahaba dhoma'u ini jadi hilang. Padahal aturan sih benernya nggak tenggol loro-loro nih, pas. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhoma'u ini aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Cek mek. Apakah? Korma. Nek orang anak? Kedal. Jenang tape. Nek orang anak gudril si dibesta. Karyora ya. Kolak. Mendoanya orang lagi lah bro lah. Langkah mendoan lagi lah. Lagi sih mandan manis-manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ أَمَّا بَعْدُ Sagun poro rawuh jemaah kuliah subuh kauman gileng yang dipandegani Persatuan Remaja Masjid Asy-Syafa'ah Permas RW 5 Pasir Kidul Grumbul kauman kulon poro rawuh ingkang kawula mulyakaken, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke 16. Itu artinya kita sudah mencapai etape separuh, setengah. Ditandai dengan tadi malam wontenipun kunut pada witir terakhir yang satu rakaat. Dan terjadilah apa yang kita prediksi. Brusut. Langkah batire. Menyataning. Itu sudah diprediksi dari dulu lah. Sungguh gue tidak ada orang ngaji jadi ngesunah banget. Apa gila? Niku jane ya. Kunut itu kan sunah. Hukumnya sunah termasuk sunah abngat. Sunah abngat itu takarannya di atas sunah hayat. Sunah abngat wonten salat niku kan kunut. Kalian tasyahud awal. Jadi kelabas suara tasyahud awal menuju rokamat ketiga wis cedek karo ngadeg wis aja mudun maning wong kae sunah. Kunut pun demikian. Wis parek maring lungguh, wis parek maring sujud, wis kadung lungguh aja menyat maning kecuali tembe separo. Lah gue lebih lu kan nang tengah-tengah ora apa-apa lah atau ngisor sitik SWS itu pangabura. Manjat maning bae ora masalah. Karena piyambake kesupen, maka sunnah sujud sahwi. Sahwi ini artinya kesupen.
Subhana malla yanamu wa la yasu sasampun sederenge salam. Lugu sekedap, lugu istirahat, terus maneh subhana malla yanamu wa la yasu. Kok ora teling tasbih demikian panjang, bilang saja subhanallah selesai. Tasbih memahasisikan Allah, kita manusia akeh kurangnya orang suci gitu. Begitu nggih? Pun tahiyat awal sama. Ketika wis kadung kelabas manjat, enggak usah dibaleni. Niku abungan. Abungan niku sunnah sujud sahwi. Kalau haiat enggak perlu sujud sahwi. Contohnya amin. Orang muni amin enggak apa-apa. Ra muni Allahu Akbar ora apa-apa. Orang muni sanding Allahu liman hamidah ora apa-apa. Jadi jangan disalahkan ketika imammu lagi banter banget rawene Allah. 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 Ya Allah. Ora komplit kaya niku ora apa-apa. Niku takbir intikal, takbir perpindahan. Tapi nek takbiratul ihram wajib komplit kedah krungu tiyang, Mbak. Allahu Akbar. Oke? Okay? Bisa diterima. Kira kamera dilaporno gugus Covid ya, ha? Ora rame kang enggak boleh muliakan kelebihan. Ora ditegang lah, biasa bae lah. Kita optimis lah. Kita udah prokes semampu kita. Insya Allah lah enggak apa-apa. Setengah enam mana ibu aja. Para hadir, para rawi yang kangga bula mulai akhir. Pada kesempatan kali ini mengajak bula panjenengan sedoyo aja malas gitu aja. Aja malas pada posisi seperti ini. Kenapa? Bulan kita lagi disayang. Lebih-lebih Kabupaten Banyumas sangat disayang daripada beberapa daerah di Jawa Barat. Kena lockdown saya ini. Bu yang borak nyatanya kena lockdown melasi banget. Berarti ngabuburit. Kita bebas bergerak, alhamdulillah. Memang ana formalitas atau apalah pun jadi nganggo prokes-prokes dan lain-lain. Tapi insyaallah yes, terkendali lah. Daripada beberapa daerah lain. Lah ketu kapan nih iki? Bismillah Agustus wis rampung lah. Jadi ana lomba-lomba lah malah sing bocah. Temenan kok. Ora lomba-lomba ora. Kayak apa yuk pelampiasan gitulah sana ini. Menang gue ngasih kira pun minyak rolling apa apa tu. Ini jadi kerja gue sih kita ni. Mungkin orang ini teori kala. Orang ramai yang kau boleh melihatkan. Jadi banyak beribadah. Apa bedanya ini ibadah kau kan saya ini. Karena konsep taklimul muta'alim kamina amalin kita sewar bisurati amal di dunia. Bayasiru min amalil akhirah bihusminia. Oke, pirang-pirang. Kami kemarin pirang-pirang. Pirang-pirang pegawai ketone ngamal dunia, tapi diniati akhirat jadi ibadah. Nyapu jangan dianggap sepele lho, Pak. Lebih-lebih dalan sing mari masjid. Kaful azam ane torik sedapatun. Dalan sing mari masjid bersih diamankan dari bahaya. Beling sak jenis-jenisnya. Bahkan tuh mereka dimindikakan. Enten tiang niku pikantuk syafaat wonten akhirat gara-gara jagung kan orang bahaya nih yo. Jagung menuju jalan ke masjid disingkir nak muntah yang ikut apa? Berarti nang Ramadan apa jadi ibadah? Jangan pakai konsep nang Musa ini ibadah tun turunnya wong puasa ibadah. Gue tanya wisuda dia malah apa apa pak? Lo ambekane betas beko. Apa mani kayak niki lo gue? Sing pentingnya dari rumah ngaji mau dari nengkek nengkek turun rezeki yang sudah bawa. Cuma penting alang, karena baik dari madrasah. Kalau turun-turun, nanti dengan awali. Aja aja gue. Niat dari awal mantep ngaji, wong dari negara keturun. Wis memang rezekinya turu. Tapi juga niat itu kamu mah, antukan-antukan mas apa madrasah, jangan begitu. Jadi ini ku lu betok kayak niki wis bayangkan seribu rokangan sholat sunnah, niku tembulan biasa. Kalah sama ngaji niki. Rasulullah yang tiga akan Imam Syafi'i bahkan memilih lebih baik duduk saatan sesaat. Gimana nih bahasa Indonesia saatan kan sejam. Tapi cara Imam Syafi'i yang digani julu suka saatan fi majlis ilmi khairum min mi'ati rokmatin tataungan, lebih baik daripada 100 rokangat sholat sunnah. Andalan kita apa? Traweh. Nyelengi jomboy. Takmir kata apa pergi? Jangan jadi sunnah ngarep. Sumpah makruh banget. Bisa dia punya serong buyuk. Sunnah buri. Kenapa sunnah buri? Si nengarap melingkung buri kepengen berujab. Ngapa kau terima baik?
Itu teori ini kayak gue takmir, macam nganggur trik ya. Jadi sebenarnya marah, jadi di orang ayam ya. Aku tuh kayak gitu kayak goyang ya. Isra kuat puasa gue yuk. Percuma tuh video, orang anak materinya orang ngabur. Koros derek, koros dulu, ingat kamu lo mulia akan akhir akan ibadah baik. Apa baik tadi? Jadi ibadah. Ini ibadah itu musik. Kayaknya itu pada udut tumburikan. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ini gue usap gue ngapa telat. Banyak amalan dunia tapi dunia di akhirat jadi ibadah. Contohnya sahur, sarap kan? Tapi karena diniatikan kok lantaran kekuatan buka kan nyore. Tapi diniati kanggo nutup puasa sunah secepatnya buka. Ketika wis tong 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 bleng. Esok pun mengakhirkan sahur baru gue ditutup nun sewu. Buka sepuan gunung pada tips supaya siang tidak begitu merasakan haus ditutup karo banyu anget. Walaupun lengan-lenganan sahure. Banyu anget ditutupnya banyu anget. Syukur minuman terakhir sebelum imsak atau bar imsak, pokoknya minuman tutupan terakhir sangat bagus. Awan-awan beda rasanya. Saudara-saudara usahakan aja pertama es, usahakan. Proses pencernaan menjadi lambat, baru mencerna pada saat traweh. Coba nek kawit mau, traweh kucu lumbu ban baik, nikmatnya sholat terus ditarik nih setan. Mulanya dari lelai orang Bali-Bali. Tengarang bingung cerung ban, tapi lambat ekor. Demi Allah, ada jejak mengarep. Ya kan karena proses pencernaan terlalu lambat. Istri gua atau boy, bengkel ya dri, tang, ope. Cuma pengajian yang kamu belum mulia kan? Jadi di akak-akak ini gua, salah satu. Kenapa saya ngomong salah satu? Aku sering ditagih, anggap detik dok nak kabe. Ini tubuh kulon, kauman kulon. Kau jangan mikir. Anu papat tu berarti sebutin udok detak deh. Jadi nyombelnya aku ngomong salah satu. Betul di tilian orang detak kok nak salah satu. Wonten salah sun. Lagi harus ngerti yo terjuyo. Salah sun. Laturun tu dakwatuhum. Ada tiga kelompok di mana doanya tidak tertolak alias mustajabah. Hei cewek. Ada tiga doa di mana tidak tertolak atau mustajabah. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yaftiru. Wong puasa sehingga buka. Niki tekstual hadis niki ngendikane wong wis buka ampuh banget dongane. Ora berarti sebelum buka ora ampuh maksudnya begitu. Tapi tekstual hadis niki ngendikane berbuka makbul banget dongane. Iku yo padahal kepenak-kepenak yang gusul juga orang doma, orang selawatan, orang mafuhum karim, orang apa-apa malah kok bermahim udah targetnya kacau nun sewu ya, jangan nanti orang Jepang ngerti caranya gawe kerajaan bahaya gak semuanya ngerti, jebule enak banget nomor loro gizi sing paling tinggi ini ku kacau. Bulan yang Ramadan berkah Gusti Allah, bulan tanah pada orang tuku. Tempat lah sih, jangan ngomong-ngomong Jepang bahaya bang. Soalnya Jepang terus nggak rupanya aneh banget kalau Korea kalau Cina manis jangan apa sih pada dinner nami sekolah-sekolah. Kalau nembok pada Cina kan darat malah ini manis jangan bang. Manis jangan entong dari potlot sih dengan ini bang. Mau desa ya pak. Manis jangan ya. Dikrokotin nanti nanti. Berarti jenengan pada tahu magas tebu ning kana ya. Nolong ya. Pedebon. Para rawuh yang enggak boleh melihat kan jam ini satu video orang nama materi ini orang bersama. Dok payah tidak payah kok dipayah beretak. Dijebal terluma nih. Tiga doanya orang yang tidak tertolak salah satunya bom puasa sampai berbuka. Mulainya tekan jadi. Biar di sini RRI Purwokerto menurut saya agak keliru dan ternyata yang tepat yang di televisi itu. Biar kan
Allahumma lakasumtu. Wong lanang sih, berani dewan. Allahumma. Kita sone sih karena gede kita. Allahumma lakasumtu. Wabika amantu. Wala rizkika aftartu. Zahabal zuma'u. Wattallatil uruku. Wasabatal ajru. Insya Allah. Gari wong wadun. Ya Allah. Karena aku berpuasa ini, Mbok. Ya, atas izinmu. Dan kepadamu aku beriman. Dan atas rizkimu aku berbuka. Lah sing bener kene mandek. Wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kene tambah diskan dia kurang tege. Bi rahmatika ya arhamar rahimin aku tiru TV. Jadi jadi lebih populer nanti malah bi rahmatika ya arhamar rahimin cuma dhaba dhoma ini jadi hilang. Padahal aturan sih bener nek dengoloro-loro nih pas. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhaba dhoma aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cek mek. Apakah? Korma. Nek ora ana? Gedang. Jenang tape. Nek ora ana gudril si dibesta. Kare ora ya. Kolak mudhone ora legi lah bro lah. Langkah mendoan degi lah. Degi sih mandan manis-manis. Nek orang nana ya mendoan, tapi kalau mesem pak. Nah pun tembe iskra satelas nang banyu baru dahabat zoma'u wabtal latil uruku wasabatal ajru insya Allah telah dahabat zoma'u telah hilang rasa dahaga. Dahulu dinumai apa-apa dah baca mau mikirlah kolak baru melebu apa-apa baru melebu telah hilang rasa dahaga jadi di dalam bahasa bukan buri tapi berhormati kaya kamar rohimin baru leg terus banyu gelak-gelak baru dah baca mau waktu lah dalam uruku telah basah urat-urat semua basah batal ajru dan semoga ditetapkan pahala. Insya Allah, semoga Allah menghendaki niku aturane berbuat doa seboyehnya bahasa Indonesia ni apa kan? Doa seboyehnya, doa apa baiklah selamat para surip apa baik aja kerentek si orang apik. Alah kita kaya ini kena nyong temenan malah sih macet kaya ini kita kena aja kena rapetan masker. Kue salah satu tips mingar mingur pindek sejenis si masker sengkencang aja nanti bolong sudah pakai nanti lakban arah pulang itu sih biasa lah hingga saat ini gue insya Allah mari itu salah satunya fungsi masker kenapa masjid pakai masker debu sih is debu kadang kita memiliki kambalnya jadi copot kan lantai tau nah ini kok membunuhnya balsem malah kadang-kadang apa sambetan. Untung orang buruan. Buruan berarti? Lah, kok orang ngerti buruan. Buruan itu ya apa ya? Bambang. Pedi tapi deh. Gak yakin. Aku panas. Lah, ya wis pernah gak ngerti kelembung. Orang jadi lah, gue engkauan mereka lah. Orang rawa yang gak boleh muliakan, dan itu telah hilang rasa dahaga. Lanjut yang kedua, mau ditagih. Doa yang tidak tertolak, doanya yang mustajabah itu al-imam al-adil. Imam yang adil. Parameter atau batasan tiang-tiang sing adil itu setidaknya merekrut atau menghukumi atau berada di tengah-tengah suatu kepentingan hukum atau apa, itu jangan pernah memandang suka dan tidak suka. Wala yajrimannakum syananukum ala alla ta'dilu dilu huwa aqrabu lil taqwa. Allah. Dari ini sih, apa maskeran? Apa maskeran kalau Allah itu? Berarti pada kelihatan. Jadi janganlah kebencianmu terhadap satu kelompok masyarakat menjadikan anda tidak adil. Maka berbuat adillah karena itu dekat dengan takwa. Kenyataan orang wadon orang lanang pada kok pak. Anggar bisa orang senang, pintar kayak apa, orang dembok. Panjang grup genjing.
Angger kae sing ngecriki, bah nyong kali, padahal kae sing paling pinter ngecrik. Deketi wong malah ora karu-karuan. Arek makat, ah, bah, gone sapa ya? Mulut dari Indonesia, Pak. Ngene kae minimar, ah. Jadi pahala bisa hilang apa-apa bisa hilang karena benci satu kaum berarti dia enggak bisa berbuat adil. Adil itu apa? Wajibu syai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Punya hak diberi. Pemberian hak tepat guna, tepat sasaran. Sebaliknya yang namanya dolim atau mendolimi, wajibu syai'in fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anak kecil yang pakai peci buat nampung jaburan itu. Jaburan. Dua jelander, berkecil. Berarti kupluk, kelehennya kalau kupluk itu tidak pada tempatnya. Berarti berjaduri. Sorong, gue kukul-kukul ini gue tiju-tijuan. Apa gue ninja-ninjaan itu ya. Gue kelebet-kelebetan kalau orang gue sembahyang, doli. Sambil gue bandempok, deh, pisang mani deh. Sambil gue bandempok, orang waktu beana yuk. Karena ini kebeli. Itu kayaknya doli. Jadi yang imam kok bisa adil dongane mustajabah. Adil kuwi angel kok temenan. Ora tingkat RT, ora tingkat apa, karena kita masing-masing punya pemimpin. Nek wonten tiyang kematian, pimpinane yang punya power paling kuat iku tukang gali bur, Pak. Bener? Tukang gali mana? Masalah hak, ibu jejal ngomong apa? Kayak wong gedhe marah jelek banget. Beh, yang kon ngedok. Mana Morelia nih? Duh, dia pemimpin gue. RT nya kalah, RW nya kalah. Si menang siapa? Ya tinggal libur. Dan kalau kau sewenang-wenang milih-milih, berarti udah adil. Ya siapa dia? Kasih mati lah, cetekan baik cetekan. Nah, ngeprah banget. Kayak kuburan kucing cetek banget. Gua dan gara sundul. Lagi kabeh wong kan duwe pimpinan. Nah, saat lagi ana kematian pimpinane niku tukang gak libur. Nang salat pimpinane siapa, Pak? Tukang adzan, Pak. Antara muadzin sama imam itu ternyata lebih afdol imam. Ada yang mengatakan lebih afdol muadzin. Kenapa? Karena muadzin yang punya hak iqamah. Anggere dikomati. Ora salah. Mulanya pangapura harus adanya aja pada dunga lah. Kadang-kadang malah sing adan kono, sing komat bisa apa? Ini jenengannya sarik. Maling adan. Orang adan tapi komat. Tapi dasarnya besi mau adan orang karuan bumari ini. Mau adan besi kamu bersalahin mau wireless. Ini beli banget, adan kok sekarang kayaknya bawa. Loh, jadi ini kono, aku ngadanya sekarang bersalahin kok. Ini beli banget. Nah komatnya kepriwe aja lah. Mbok zaman modern, 5 menit lagi. Ya Allah, kok dari namanya nggak yang ini? Orang percaya cinta terakhir singkali apa sih? Dongane wong puasa, dongane imam atau pimpinan terakhir dongane sing sangat makbul ikut dongane wong teraniaya atau al-mazlum. Hati-hati kalau wong teraniaya aja kebangetan gak bila mati mau anak mati keperucut mandi istilah bahasa kampung nyempatani lebih-lebih biyung mari bocah orang lah hijab tok cek malin kundang kukutuk kau jadi batu ini dikutuk jadi wong sukses kukutuk kau jadi sukses bagaimana nanan guru enak banget. Bocah pada nakal teman, aku kutuk kau besok jadi presiden. Makasih bu guru. Pernah anak lah kayak kutuk mesti ya konotasinya ya perkara elek. Nah sesudahnya orang terdolimi ketika sudah keperucut, keperucutnya apa bahasa Indonesia nih? Keperucut. Ya udah seperti itulah. Keceplosan. Ketika seseorang sudah mengatakan dengan keceplosan garis miring terperucut. Nah. Sebenarnya itu menyesal karena kok wong jadi kaya kaya aku ngaju. Makanya kata Gus Dur, maafkan orang yang mendolimimu tapi jangan pernah maafkan perbuatannya. Saya memaknai ini, wong wetak kena dipamabura
Tapi perbuatan dia jangan sampai pernah dimaafkan untuk ditolerir aja masih dapat tiru ya gitu. Jadi perbuatannya nggak bisa dimaafkan, tapi orangnya bisa. Angel gue loh mulai ditahap karena kadang-kadang jadi banyu yang mana bakal nongol gue. Jadi ya godong apa bakal nyengat. Jadi ya tembelan apa bakal nyengat. Siapa sih gendeng? Karena orang ngomong sedet banget nanti kayak gue. Tak matuin madlum. Para rawi kang kamu yang muliakan, entah mendolimi karo wong wong pendosa, wong jahat sekalipun mboten pareng. Apa soalnya hati-hati dengan doa mereka, walaupun mereka orang jahat. Nganuni apa ya? Urusannya kan anak dewek kan ya. Walaupun wong jahat aja dilawan dewek begitu. Karena itu misalnya urusannya dewek-dewek soal hukum. Kata Nabi, ittaqu dzawatal madlum. Itaku diusiro, hati-hatilah sama doanya orang teraniaya. Wa ingana kafiron, walaupun dia itu orang non muslim. Fa innalahu laisa hijabun, laisa dunaha hijabun, karena antara dia sama Allah tidak ada hijab. Maka aling-aling, berarti begitu doa langsung tembus. Wong nyupatani, ini ku langsung seketika. Baik kenama yang dewek atau kemarin si disupatani Gusti Allah merasakan si kenama yang dewek bahaya lebih-lebih posisi dewek salah karena ternyata si bener contoh kadang aku sering nyontok nanti kancane dewek sih lebih gampang kayak zaman ini BLT-BLT kan jikote maring kantor pos iya kan ya ternyata dinyanyi dinyanyi Jumat si jod maring anak wong lanang kan tetep kudu mantri wong badan lebih disit. Dewekne ngata, Pak, itu ora bener. Iki berarti nyong kono ora jumahan. Lha iki tekane kapan iki tetep kudu ngantri. Iya ora wong wadon kan bisa mengko. Papas wis masa masa jumahan kudu sithik, Pak. Lha iki wong nyanteng banget ngara bener dewek. Lha kok nyupatane mari pegawe iki. Ngono krikak lu, isine tak bali disin kok bar jumahan ngene maning. Iki dentong bensin, salah siapa? Ya kok ngono, kok tur kon bar iki tur krungkem kuwi. Nyupatan ini kayak gue, dewek kan butuh gede-gede aja kepelarak piraha orang bungkus rokok kepelarak kan secara teori orang kulit gedam gak patung untung berat udah usah kemarin got asya alhamdulillah nyupatan ini. Maka ketika kembali lagi kepada konsep tentang kedoliman di Ngapura baik tapi kan kemarin ini mbak bian lah kebadan ini kayak apa aku paling bareng karena jadi awak biting, asal apa-apa lah ya, diumnya kalau ini mau ngomong itu orang apa-apa kader di badan ini kupingnya orang keluar bener? Lebih kemarin itu dari jurnal bayan dari mati kesel dewek pilak tidur pilak kencing pilak tidur kebukalan sakali kurung badan ini pada kayu gue terus pilakan pilak-pilak-pilak ya pilak-pilak-pilak sering jingkatan-tang, seangat berok, kok gila banget bok ya, karena jembatan-jembatannya ini, ini jurnal bayan mengkotornya harus, gue tadi kesel dewek lebih-lebih, karena balanya akeh dulu akeh ya lebih terpojok, tersudut, pomak nusan domani karena ini akan menjadi jaminan akhirat, derajat yang sangat tinggi. Fajazahu sayyiatin sayyiatum misluha paman afa wa asmaha fa ajruhu ala Allah. Balasan keelekan pasti akan diterima keelekan juga. Becik ketitik ya ujarmu, becik ketitik Allah rupamu. Fajazahu sayyiatin paman aslaha paman afa wa aslaha, barang siapa yang mengapura dan berbuat baik sama orang yang mendolimi, pahalanya di Gusti Allah dirahasiakan banget yang gede banget. Jadi sabar baik. Malam besok ada wong muflis, dewek bisa njaluk kebajikane wong kowe. Mereka dalu ngene banget ngarani nyong piting ngene. Ngene. Kebajikanmu nggo nyong, nggo nambah-nambah nyong. Sapa-sapa njaluki wong kowe kabeh wong nakal banget sih. Arti entek kok aku sing apa? Langsung jawab apa? Ya dosane nyong kok. Ndak malah kerungkep dosa muflis. Jadi besok urusan sing sabar besok iki. Sekiranya si gue ini, kalau suara apa-apa lah setaranya apa-apa yang ngono lah ya bok, ini puasa mengajarkan kita kesetaraan si
wong sugi, wong pelarat, wong saura enak, karo ora enak, awane kesel karo ora kesel, sama ngenteni beduk magrib. Sore-sore babe manggune padang, Mbok. Sing mau mendoan senenge iki, Mbok. Mendoan siji kolak, siji kurma, iki apa sore-sore ngono. Nganggo masker, masker iki yang apa mbune? Balik maning, maning. Balik maning. Balik maning babe dewek teng kaya iki ya. Terus kaya iki maning jejer semprot nang maring kae pompongan. Pompongan iki nang fogging kowe lho. Blak temennya, ayo bandu bakar. Itu susah berbain lah. Semua manusia memiliki rasa sakit hati sih beda-beda. Jadi tenang baik. Maka gawe ya komunitas atau paguyuban wong larang ati. Paguyuban wong larang ati kauman bulon. Di sini grup wong 20. Wis larang ati kena ngapaan anaknya buat jadi baik. Orang-orang yang enggak boleh muliakan, maka kita diingatkan oleh satu syair, kalau kita berbuat, maka insya Allah akan menuai. Jadi setiap kedoliman besok ke akhirat akan diganjar karena alaihissallahu bi'ahkamil. Pokoknya besok adalah pengadilan yang paling adil. Hari itu tidak ada kedoliman. Fal yawma la tuzlam nafsun syai'aw wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Sesuai apa yang mereka perbuat. Kenjirimilah. Udah tak bangun? Jangan sampai.